Ya saudara, hadiri kenduri adat Kenduri Sekoh, Gubernur Jambi Al-Haris dianugerahi gelar Depati Payung oleh masyarakat Dusun Tigo, Desa Renah Alai, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin pada Jumat malam. Gubernur Jambi Al-Haris dianugerahi gelar Depati Payung oleh masyarakat adat Dusun Tigo, wilayah adat Depati Kartimudo, Menggalo Renah Alai, Ranto Kermas, dan Lubuk Mentilin. Gelar adat ini dianugerahi masyarakat Dusun Tigo pada acara puncak Kenduri Adat Kenduri Seko Dusun Tigo yang berlangsung di Rumah Gedang, Desa Renah Alai, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jumat 3 Mei 2024 malam. Gelar adat ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Haris selaku bagian dari warga Dusun Tigo dan kini menjabat sebagai Gubernur Jambi. Gubernur Al-Haris sangat mengapresiasi adat budaya serampas, khususnya Dusun Tigo yang tetap lestari dan diperingati setiap tahunnya dengan tajuk Kenduri Adat Kenduri Seko. Leluhur dengan tradisi adat Tigo Kenduri Seko ini. Ini juga lama supaya menyatukan Kenduri Tigo ini. Atau sejarah adat di negeri yang Tigo ini, bahwa dulu sejarah mengatakan bahwa negeri ini dulu bersatu. Ya, kemudian juga kalau Depati Gunung Putih meliputi 5 desa di wilayah Serampas, tapi ini khusus 3 desa. Nah, oleh karena itu budaya ini terus dilestarikan, kita makan insya Allah mudah-mudahan, sebab nanti akan menjadi warisan bagi anak-anak kita kelak. Kalau tidak kita buat ini, tidak tahu anak-anak kita aku pun dari sekolah, aku pun dari anak, tidak tahu, sebab yang kecil kita yang bingung tidak sedih. Kalau tidak kita buat, pasti lama-lama akan tinggal adat budaya yang apa sih dan biasa yang memiliki kualitas. Pada momen ini, Gubernur Al-Haris didampingi istri Hesnidar Haris, para pejabat Eslon 2 Pemprov Jambi, dan Sekda Merangin. Rian Chen, JEK TV melaporkan.